Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya hulurkan buat pengacara majlis Barisan Panel Hakim yang arif serta warga dewan sekalian. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato yang penuh makna dan penuh dengan syarat tamsilan. Rukun negara pencetus rakyat berkualiti. Hadirin yang saya hulurkan, Malaysia merupakan sebuah negara yang masyarakatnya terdiri daripada rakyat berbilang kaum yang mempunyai nilai hidup sosial, kebudayaan dan kepercayaannya berbeza. Ini menyebabkan perpaduan agak sukar dicapai kerana setiap orang mempunyai kepercayaan dan pandangan hidup yang berbeza. Oleh itu, kita memerlukan sesuatu yang dapat mengeratkan perhubungan sesama rakyat dan membolehkan kita hidup bersama dengan aman dan harmoni di bawah bumbung yang sama. Malaysia Madani merupakan negara yang pernah digambarkan negara yang paling aman dan sentosa. Tetapi rakyat tidak sedarkah negara sekarang ini yang banyak memberi malang kepada orang lain? Tapi kita bangun bersatu untuk membangkitkan semula cinta akan negara. Ibarat kata pepatah, menahan kerikil yang menimpa batasnya. Seperti inilah raja dan rakyat perlu membawa malang kepada dunia halusinasi saja. Sidang hadirin hadirin sekalian. Hujah saya yang pertama di bawah pembesar suara. Rakyat bertata di hati namun beraja di mata. Sebab apa saya berkata sedemikian? Kerana saya percaya adalah tunggak yang digelar sampah masyarakat. Tetapi raja membuktikan kata-kata sindiran itu dalam membuat perbalahan di antara masyarakat dan negara. Sedarlah wahai manusia bahawa dunia dan negara sekarang ini sedang ditangisi oleh orang-orang yang berazam tinggi. Bukan orang yang malang, miskin seperti anda yang saya gelarkan Naim si pembuta nasib. Biar inilah yang terakhir. Jangan ada lagi seperti saya. Hidup sengsara tapi bukannya awak. Seperti yang malang seperti awak dan tidak berbau. Saya harap kalian semua, ya semualah, saya tidak perlu sebab saya bijak uruskan negara. Rangkuman hadirin sekalian, semoga anda sentiasa sihat. Wahai saudara-saudari sekalian, mari kita telusuri hujah saya yang kedua. Perang Teluk Intan menyaksikan peperangan Iraq yang meracun alam pendekatan bumi hangus. 700 telaga minyak, ratusan hektar tanah Kuwait, ribuan batu nautika, teluk Parsi diperkosa. Tanpa wala sekelumit rasa berdosa. Dengan ketamakan kita membuka genggaman jari, membunuh simbiosis dan isi bumi dengan penuh anjal. Kita hina raja-raja Melayu. Kita cetuskan perbalahan. Kita marakkan api perkauman. Kita pijak perlembagaan seolah-olah kita berkuasa dari perundangan. Ibarat kitalah Tuhan. Inilah minda dan jiwa merdeka kita. Jika dahulu mereka berperang untuk kemerdekaan, kini kita berperang untuk perpecahan. Jika dahulu mereka bermati-matian dalam mempertahankan bangsa dan negara kita. Jika dahulu, kini kita bermati-matian menjual maruah negara. Jika dahulu, mereka rebah sebagai pahlawan. Kini kita rebah sebagai gunting dalam lipatan. Ya, memang kita merdeka. Merdeka pada jasad,
tetapi tidak pada jiwa dan minda kita. Masuk kandang haiwan berpatah jua, masuk kandang hamba manusia, dijadikan abdi selamanya. Kalau sudah dinamakan manusia, bak kata awak perilhami, ini kan pula si tanggang sanggup mengabdikan emaknya demi harta dunia. Dan kerana itulah, kita percaya setiap hukuman ada balasannya yang akan menanti di sana, tidak kira di dunia ataupun di alam sana. Hujah ketiga yang ingin saya sampaikan di sini ialah setiap negara mempunyai undang-undangnya tersendiri. Ia adalah berasaskan kepada perlembagaan negara. Perkara ini termaktub di dalam rukun negara yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dengan adanya undang-undang, maka setiap rakyat akan berdisiplin dan mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. Warga negara akan berdisiplin, akan membentuk rakyat yang berkualiti tinggi dan bersatu padu. Lantas, apa lagi yang boleh kita katakan? Sudah tentu perpaduan digenggam erat setiap insan. Bulat air kerana pembentuk, bulat kata kerana mufakat. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Itulah amalan rakyat Malaysia yang sentiasa berpandukan ideologi negara yang telah membentuk rakyat yang berkualiti. Dengan adanya kerjasama yang erat dan perpaduan yang kukuh, berakar umbikan negara. Maka tidak hairanlah negara Malaysia dipandang tinggi kerana rakyatnya berbeza agama, berbilang kaum, namun masih bersatu menggenggam perpaduan yang sangat tinggi nilainya, lebih mahal dari segunung emas, lebih berharga dari berlian. Justeru, marilah kita bersama-sama menghayati rukun negara ini agar asas perpaduan ini diwarisi oleh cucu-cucu kita. Ingatlah, pepatah Melayu ada mengatakan, disebabkan setitik nilah, maka rosaklah susu sebelanga. Tepuk dada, tanya minda. Akhir kalam dari saya, manusia yang hina dan berdosa, mohon permisi. Assalamualaikum.